Berdasarkan soalan kelima, pada pendapat anda, siapakah yang mengalami kadar pernafasan lebih tinggi? Adakah seseorang yang menyapu lantai di rumah atau seseorang yang menaiki basikal ke kedai? Dan berikan justifikasi jawapan anda. Untuk menjawab soalan ini, saya akan memilih peta Aiting Dakar untuk menunjukkan perbezaan aktiviti menyapu lantai di rumah dan menaiki basikal ke kedai. Aktiviti menyapu lantai di rumah adalah aktiviti yang kurang memenatkan, manakala aktiviti menaiki basikal ke kedai adalah aktiviti yang lebih memenatkan. Dan dapat diperincikan lagi, aktiviti yang kurang memenatkan adalah aktiviti yang kurang masa dan juga kadar pernafasan yang lebih rendah. Manakala aktiviti yang lebih memenatkan adalah aktiviti yang lebih masa dan kadar pernafasan lebih tinggi. Justru itu, saya akan memilih seseorang yang menaiki basikal ke kedai menghasilkan kadar pernafasan lebih tinggi dengan justifikasi aktiviti ini adalah aktiviti yang lebih memenatkan, aktiviti yang lebih lasak dan menghasilkan kadar pernafasan yang lebih tinggi. Sekian, terima kasih.